pemerintah ataupun partai pengusung pemenang, nggak usah, percuma, nggak bisa habisin duit. Kita ini nggak bisa habisin duit. Saya ngatur jadwalnya Pak Ganjar, Pak Mahfud, Mbak Atiko, Alam, Pak Sandi, Mbak Yeni. Buat apa? Kampanye segitu banyak orang datang. Memang itu setan. Itu demit. Presiden kami dan wakil presiden kami. Karena kami menemukan banyak sekali fakta-fakta kecurangan yang telah kami verifikasi. Dan laporan ini sudah kami follow up-in. Laporan-laporan ini sudah masuk ke Bawaslu. Dan siap akan berlanjut sampai titik darah penghabisan. Ya. Kami akan melaporkan ini sesuai dengan prosedur hukum yang ada. Oke, hari ini menjadi bukti bahwa Jokowi itu penakut, Jokowi itu penipu rakyat. Katanya kangen di demo, tapi giliran rakyat datang demo, beton tiga lapis. Katanya kangen di demo, giliran rakyat datang demo, lari ke kandang bebek. Jokowi penakut, Jokowi penipu rakyat, Jokowi mundur. Jadi kualitas dari hasil pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat, di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS sebagai sebuah praktek ketidakjujuran. Bismillahirrahmanirrahim. KPU salah menghentikan proses perhitungan. Undang-Undang 7 2017 dasar perhitungan manual. Salah ketika rekap, si rekap diperbaiki, manual dihentikan. Salah, salah, dan salah. Biarkan si rekap jalan sendiri dan manual rekapnya dijalankan. Kembali ke manual. Segera kembali ke jalan yang benar, rekapitulasi manual. Kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Maka wajar kalau kemudian para ilmuwan keluar dari kampus untuk menyatakan keprihatinannya. Tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, civil society juga bicara soal itu. Maka ini alert untuk demokrasi kita. Hati-hati ya, peluit sudah ditiupkan oleh rakyat. Kalau kita tidak bisa memperbaiki hari ini, maka selebihnya kepercayaan itu akan hilang. Wow, ada apa guys? Ketika Ganjar Mahfud berkampanye, selalu didatangi banyak orang, tetapi perolehan suaranya kok hanya 17%. Ini benar-benar aneh, atau jangan-jangan yang datang pada saat kampanye itu adalah the demit atau setan. Ya guys, itulah kira-kira pernyataan yang disampaikan oleh politikus PDIP yaitu Arya Bima. Dan kalau melihat dari pernyataannya tersebut guys, rupanya PDIP sampai saat ini masih belum legowo dan belum bisa menerima sebuah kenyataan. Hal ini terbukti bahwa PDIP sampai hari ini guys masih terus mempersoalkan suara perolehan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 ini. Bahkan politikus PDIP Arya Bima pun mengaku bahwa dirinya heran atas perolehan suara Ganjar Mahfud yang menempati di posisi terakhir dengan perolehan suara hanya 17%, bahkan tidak sampai 20% guys. Menurut Arya Bima, perolehan suara tersebut terlalu aneh karena terlalu rendah jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang hadir pada saat Ganjar Mahfud melakukan kampanye di sejumlah daerah selama ini guys. Arya Bima pun juga menjelaskan bahwa selama Ganjar Mahfud melakukan kampanye di berbagai daerah, masyarakat yang datang selalu banyak. Cuma pertanyaannya menurut dia nih ya, kenapa hal itu berbanding terbalik dengan perolehan suara yang didapat yang hanya mencapai 17% saja.
Jadi guys, pada intinya dia ini seakan-akan tidak percaya atas fakta yang ada, atas kenyataan yang ada, karena perolehan suara tersebut dianggap aneh atau dianggap anomali. Yuk kita simak saja pernyataan lengkapnya Arya Bima yang kemudian dia terkaget-kaget atas perolehan Ganjar yang hanya 17% tersebut guys. Berikut ini videonya. Pemerintah ataupun partai pengusung pemenang nggak usah, percuma, nggak bisa habisin duit. Kita ini nggak bisa habisin duit. Saya ngatur jadwalnya Pak Ganjar, Pak Mahfud, Mbak Atiko, Alam, Pak Sandi, Mbak Yeni. Itu apa? Kampanye segitu banyak orang datang. Memang itu setan. Itu demit. Enggak, itu kan suara orang. Kenapa sekarang? Suara pilek lebih tinggi daripada suara pilpres. Kenapa? Nah itu pertanyaan yang harus dijawab oleh semua kader, termasuk saya yang ada di Solo. Karena itu instruksi partai yang bisa membuat saya tidak dilantik. Kalau saya tidak bisa menginvestigasi kenapa terjadi selisih suara DPR RI jauh lebih besar daripada suara pilpres. Belum ada tambahan suara Perindo, suara Hanura, suara P3, pengaruh Pak Mahfud MD, pengaruh Mbak Atiko, pengaruh Alam Kilangan Milenial, pengaruh Pak Sandi. Hah? Inilah yang saya sebut anomali. Itu. Dan kalau saya tidak menyampaikan ini, ya, saya tidak bisa menemukan. Bisa-bisa Aryo Bimo tidak dilantik karena itu adalah instruksi ketua umum. Daripada saya tidak lantik, ya saya kejar dulu kenapa ini terjadi. Saya sudah telepon Mas Rudi, saya datangi kades, lurah, saya datangi warga, ada apa? Ya. Di tempat tinggal saya saja bisa kalah. Ya. Di tempat tinggalnya Pak Rudi aja, TPS-nya Pak Rudi aja. Cukup. Pak, tapi yang keterangan itu punya hasil C1-nya nggak sih Pak? Secara semua kan C1 kita punya. Kalau soal rekap saya kira kawan-kawan yang di TPS tadi ada yang menanyakan, Pak harus tanda tangan nggak? Karena hasil rekapnya banyak yang teman-teman itu betul-betul mengikuti proses penghitungan. Proses rekapnya tanda tangan, apakah itu otomatis menyetujui seluruh proses pemilu dengan berbagai kecurangannya? Beda loh ya, itu tanda tangan rekap suara. Bukan berarti mengabaikan seluruh kecurangan yang ada. Kami-kami karena hampir keseluruhan masif ini menjadi tanggung jawab caleg-caleg DPR RI. Saya ini jadi caleg kan belum lama, baru 5 periode. Dan kalau saya nggak jadi dilantik karena faktor ada ketimpangan suara, kan dikira saya nggak kerja untuk Pak Ganjar atau tim saya. Maka kita akan diminta untuk mencari kenapa terjadi ketimpangan minimal suara partai. Belum suara Perindo, belum suara Hanura, belum suara dari P3, belum pengaruh Pak Mahfud, gitu. Nah tapi kalau itu semua kita kerjakan kemarin, pemilu dari pendaftaran, pengambilan nomor, kampanye damai, ya kan? Dari kampanye ke kampanye, sosialisasi, debat. Untuk apa artinya? Kalau akhirnya pemilih memutuskan dengan cara yang seperti ini, saya kira nggak perlu lagi kalau pemilu seperti sekarang ini dilaksanakan di tahun 2009, nggak perlu lagi. Bahkan pilkada besok, kalau masih menggunakan instrumen aparat, keterlibatan oknum aparat, untuk apa pilkada? Tunjuk langsung aja. Kalian harus dengarkan ini, jangan sampai terprovokasi. Prabowo Gibran sudah menang dalam posisi 60% kurang lebih. Ya, artinya mutlak satu putaran, dan karena itu
saya menghimbau tidak produktif dan kontradiktif dan kontraproduktif ya, dan merugikan kalau ada kelompok-kelompok yang masih mau mempermasalahkan itu. Saya yakin tidak akan berhasil, tidak akan menang. Karena sekali lagi, sebelum ada pembuktian tentang kecurangan IT, terutama IT-nya KPU, saya kira seluruh statement, seluruh pernyataan dari berbagai kelompok tentang kecurangan-kecurangan itu sudah telat, sudah basi, sudah mubasir. Karena itu sebenarnya kecurangan itu sudah berlangsung jauh sebelumnya. Ya, tetapi nggak ada yang demo di situ. Nggak ada yang protes. Nah, kenapa sekarang setelah Anies Imin kalah, Ganjar Mahfud kalah, baru protes-protes? Ingat, kalian nanti akan dibentur-benturkan sendiri. Jangan lupa loh, baru sehari Surya Paloh sudah mau ketemu Jokowi. Untuk apa tentu? Makan malam di istana. Untuk apa? Bagi saya itu pasti untuk koalisi dan kolusi dalam tanda kutip. Ya, itu yang nikmati nanti hanya elit-elit politik. Tapi relawan kalau mau terprovokasi, hancur sendiri. Benjol-benjol sendiri. Kalau nggak ditubrukkan antara relawan, dia ditubrukkan antara relawan dengan polisi dan tentara. Dan kalian rugi. Padahal yang di atas itu nanti berangkul-angkulan. Ya ingat aja dulu kasusnya Pak Prabowo dengan Jokowi. HTI, FPI, ulama semua merasa ditinggalkan. Kenapa? Setelah Pak Prabowo mau dirangkul Jokowi, masuk ke kabinet. Semua gigit jari. Ya kan? Nah itu biarkan, jadi biar saja sekarang sudah Pak Prabowo dan Gibran menikmati, toh nanti program-programnya itu semua pasti juga untuk dinikmati, ya makan gratisnya pasti kan juga mungkin anak-anak kalian juga ikut menikmati, rumah, 3 juta rumah itu juga mungkin sebagian dari kalian juga ikut menikmati, distribusi pupuk yang langsung bukan sebagian juga kalian ikut menikmati. Jadi pesan saya adalah jangan relawan, jangan mau terprovokasi. Salam Pancasila.